Jumpa lagi dengan aku, mengudara menemani kamu di Coretan Fitri tentunya, tempatnya coret-coret segala isi hati. Apa kabar kamu malam ini? Kabar baikkah? Semoga kabar kamu baik, sehat, always happy ya. Oh ya, aku mau ngucapin makasih nih buat kamu yang udah mau dengerin podcast aku ya. Untuk yang baru mampir, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Karena tanpa kamu, aku bukan apa-apa. So, banyak cinta buat kamu semua. Malam ini aku kangen banget sama sosok idola aku. Tentunya sosok idola kalian juga ya, yaitu almarhumah Tehnike Ardila. Dan satu lagi nih, si cantik yang selalu ngangenin, yaitu Amel Amelia. Jadi podcast aku malam ini judulnya Bintang Kehidupan dan Pengobat Rindu lagi ya. Makasih juga untuk yang udah request untuk mengangkat judul ini lagi malam ini. Setelah kepergian almarhumah Tehnike Ardila puluhan tahun yang lalu, publik kembali dihebohkan dengan kehadiran gadis cantik yang berwajah mirip dengan almarhumah Tehnike. Gadis cantik yang bernama Amel Amelia ini seperti reinkarnasi dari Nike Ardila. Karena wajahnya yang mirip dan kecantikannya yang natural, tidak dibuat-buat mirip ya. Kita lihat aja nih contoh foto-fotonya Amel yang mendekati sosok Nike Ardila. Nike Ardila itu seorang artis, foto model, bintang film, pemain sinetron, dan penyanyi yang sangat legendaris. Di usianya yang masih muda, beliau mempunyai segudang bakat yang melejitkan namanya. Jadi nggak heran kalau kepergiannya membuat rasa kehilangan yang sangat dalam untuk keluarga dan para penggemarnya. Namun kini kehadiran Amel Amelia mampu mengobati segala kerinduan itu. Kerinduan kepada sang bintang kehidupan yang seolah-olah melekat pada diri Amel Amelia. Sebelum ibunda Nike Ardila wafat beberapa waktu lalu, Amel juga dekat dengan ibunda Tehnike yang biasa disapa Mami Nini. Mami sambil menitikkan air mata melihat Amel yang sangat mirip dengan anaknya. Amel juga sangat santun dan ramah anaknya ya, sehingga sangat berkesan untuk almarhumah Mami Nining kala itu. Itulah salah satu kebesaran Tuhan ya, Nike dan Amel yang tidak memiliki hubungan keluarga pun bisa memiliki banyak kemiripan. Semoga almarhumah Nike Ardila dan Mami Nining dipertemukan di surganya dan diterima segala amal ibadahnya ya. Dan semoga Amel Amelia makin bersinar dengan talenta yang dimilikinya, apapun itu. Sang bintang kehidupan dan pengobat rindu tetap menjadi dua sosok yang tidak terganti. Tetap di hati, tetap jadi kesayangan kita semua. Oke, sampai di sini dulu podcast aku malam ini. Semoga kamu terhibur ya. Selamat malam. Banyak cinta untuk kamu. Sampai jumpa di coretan Fitri berikutnya. Salam.